Saya akan coba bertahap ya teman-teman ya. Kita ambil kasus lain dari fenomena pembangunan ya, dari perspektif struktur fungsional lagi ya. Fenomena pembangunan kemarin banyak ya, yang dari Cianjur banyak sekali pembangunan yang sifatnya menuju ke destinasi wisata ya. Destinasi wisata. Jika kita memotret dengan katakan dari ini dulu ya, dari imajinasi sosiologis dulu ya. Saying the general in the particular, kita melihat hal-hal yang umum dari hal-hal yang khusus pembangunan destinasi wisata di Cianjur katakan bisa saja hal-hal yang partikular yang bisa saja hanya sifatnya individu-individu gitu, misalkan permasalahan pengangguran lah katakan, yang sifatnya individu bahwa di Cianjur ini tidak misalkan tetangga kita ada yang tidak terserap di destinasi wisata tersebut, dan dilihat juga tetangga yang sebelahnya lagi tidak terserap di destinasi wisata tersebut juga, dan ketika dilihat secara generalnya memang di kasus di Cianjur ini untuk pekerja di sektor destinasi wisata memang diambil dari katakan dari praktisi-praktisi wisata yang sudah memiliki tingkat pendidikan tertentu. Ini sebagai contoh saja ya. Katakan untuk di Cianjur ini untuk tingkat pendidikannya masih didominasi oleh pendidikan menengah ataupun katakan SMP gitu. Sedangkan untuk destinasi wisata di Cianjur memang diharuskan minimalnya strata 1 ataupun lulusan sekolah perhotelan. Nah, ini juga kasus yang menarik teman-teman. Kementerian Industri Kreatif ya sedang menggencarkan wisata-wisata unggulan di Indonesia, satu di antaranya Pulau Komodo dan juga beberapa destinasi baru katakan Mandalika, Lombok yang direncanakan digelar sirkuit MotoGP. Ini menjadi destinasi wisata baru dan saya kira yang akan mengisi dari sumber daya manusia ataupun pekerjanya itu adalah dari sumber daya manusia yang qualified, yang memiliki pendidikan khusus ataupun pendidikan tertentu, katakan lulusan dari perhotelan dan sebagainya. Nah, ini mampu dilihat, mampu di capture dengan lensa sosiologi. Yang berikutnya dari yang hal saying the strange in the familiar, melihat yang ganjil dari yang biasa, kasus di Mandalika, katakan destinasi wisata, kita masih berbicara itu di Mandalika tidak sedikit juga yang
apa namanya yang melakukan beberapa penolakan ya terkait dengan pembangunan sirkuit untuk balapan MotoGP itu. Ya artinya walaupun gambaran umumnya ini akan meningkatkan katakan marwah negara kita ya bisa menyelenggarakan helatan akbar secara biasa mungkin itu merupakan hal yang baik, hal yang positif. Namun ketika dilihat secara strange, secara ganjil, bahwa di situ ada beberapa masyarakat yang akhirnya tergeser, bahkan tergusur dari tempat yang sudah lama ditinggalinya. Ya bayangkan misalkan teman-teman yang sudah sejak kecil, sudah puluhan tahun tinggal di kampung halaman, katakan, walaupun akhirnya ada kompensasi berupa pemberian apa namanya pemberian uang dari tanah yang dibeli, walaupun banyak di berita begitu ada orang yang mendadak kaya dan lain sebagainya, tapi saya kira khususnya saya pribadi kalau kita sudah lama tinggal di situ dan harus digusur terlebih kompensasinya sesuai apalagi tidak, kita akan lebih enggan gitu untuk pindah karena bukan masalah materi ataupun apa, tapi ada memori kolektif di situ, bagaimana dari kecil kita diurus oleh nenek kita, tentu dengan kasih sayang orang tua, ada memori kolektif yang itu tidak dihargakan dengan sebatas materi. Poinnya adalah bahwa pembangunan, fenomena pembangunan seperti destinasi besar itu, contoh lain Pulau Komodo, banyak berita di Tempo, katakan, ini apa namanya sangat-sangat ditolak, sangat ditentang itu dengan dalih katakan kelestarian alam, dengan hal yang strange dalih kelestarian alam dan sebagainya ini mampu untuk lebih apa namanya lebih jernih dalam melihat fenomena pembangunan. Perspektif struktur fungsional saya kira kita memotret hal yang lebih makro dari fenomena pembangunan. Bagaimana sebetulnya aktor-aktor dari pembangunan katakan destinasi di Cianjur ataupun di Mandalika itu, bagaimana negara sebagai pemilik otoritas dari pembangunan dan juga di tempat yang sama adalah Kementerian Perekonomian ataupun Kementerian Perindustrian ataupun Ekonomi Kreatif, dan di sisi yang lain ada aktor privat, aktor swasta di situ. Dan di waktu yang sama ada aktor masyarakat. Nah, dalam kacamata yang lebih struktural, ketiga aktor ini saling memiliki fungsi masing-masing. Sudah sering saya katakan bagaimana negara memberikan regulasi, mengatur, mengizinkan perusahaan untuk melakukan pembangunan. Bagaimana perusahaan, swasta, private, terus melakukan lobbying agar usahanya, agar bisnisnya tetap dilindungi oleh negara, dan bagaimana masyarakat mampu bertransformasi, mampu menyesuaikan dengan keinginan masyarakat yang itu hasil dari kesepakatan-kesepakatan dengan perusahaan dan negara. Dalam nada yang lebih positif, struktur fungsional memotret fenomena pembangunan. Demikian. Berbeda halnya dengan perspektif konflik yang contohnya bahwa setiap pembangunan itu selalu ada ketimpangan yang ditinggalkan. Pembangunan bandara antariksa di Biak
ini akan apa namanya, akan menyisakan kerusakan lingkungan, akan menyisakan ketimpangan relasi pekerja dengan kapital, dengan modal ataupun dengan sumber daya yang sebelumnya dimiliki. Nah, ini akan menciptakan eksploitasi-eksploitasi seperti itu. Masyarakat di sekitarnya, di daerah-daerah di Biak itu akan menjadi objek dari eksploitasi perusahaan-perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan yang membangun bandara antariksa di Biak seperti itu.